Pada akhirnya, aku ke titik bosan, di mana setiap orang berbicara dan entah kenapa selalu bikin lelucon. Lelucon, kadang aku tak suka, sulit dipercaya, tapi inilah aku. Ya mungkin orang yang berada di sekitarku juga bosan dengan tingkahku. Aku bingung situasi ini. Bingung sebingung-bingungnya. Aku tak mengerti apa yang ada di pikiranku ini. Ini rasanya aku berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Bebas dalam suasana suram. Satu kata dalam diri. Sekarang, lepaskan semua perasaan yang mudah merasakan sesuatu. Minta maaf dan tertawalah.